Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyandang kelewang, Abdul Malik memimpin 100 pemuda Ansor berjalan kaki dari lapangan alun-alun kota Kediri menuju kelurahan Burengan. Tujuannya kantor Partai Komunis Indonesia atau PKI, sekitar 3 km sebelah timur pusat kota Kediri. Tanpa basa-basi, beragam senjata bergelebat. Belasan pengurus PKI yang mencoba mempertahankan kantor terjungkal, lainnya melarikan diri ke utara desa. Peristiwa siang itu adalah awal aksi dan juga hadiah untuk PKI di Kediri. Grup Abdul Malik tak sendiri, ada puluhan kelompok lain yang terdiri atas santri berbagai pondok pesantren serta anggota Ansor dan Banser berjumlah puluhan ribu orang. Hari itu mereka serentak menyisir kantong-kantong PKI di Kediri. Sebelum bergerak, massa mengikuti apel siaga yang digelar di alun-alun kota. Apel dipimpin Syafi'i Sulaiman dan Haji Thoyyib, dua tokoh Nahdlatul Ulama terkemuka di Kediri. Mereka menyatakan PKI telah menginjak-injak agama Islam dan hendak menghabisi kaum muslimin di Indonesia, ucap Abdul. Atas dasar itu, mereka memberikan instruksi tegas kepada peserta apel untuk membubarkan PKI. Tentara memiliki andil besar dalam pelaksanaan apel itu. Satu malam sebelum apel siaga digelar, Abdul menyaksikan sejumlah anggota komando rayon militer datang ke rumah Haji Sopingi, tokoh NU yang tinggal di Kelurahan Setono Gedong Kediri, tempat rapat pembahasan rencana apel siaga. Anggota Koramil itu meminta apel siaga segera digelar karena PKI telah siap bergerak menyerang Kediri. Hermawan Sulistyo, penulis buku Palu Arit di Ladang Tebu, menyatakan apel siaga itu awalnya memang atas perintah Komandan Brigade Infanteri 16, Kolonel Sam, kepada Ketua NU Kediri. Permintaan itu sekaligus ungkapan eksplisit dukungan militer terhadap NU untuk bergerak. Bahkan Sam memberikan sepucuk pistol Luger kepada Ketua Ansor sekaligus melatihnya menembak di Gunung Kelotok, gunung kecil di sebelah barat Kediri. Selain direstui para kiai pemuka NU, apel itu dihadiri sejumlah tokoh di luar NU. Bupati dan Komandan Komando Distrik Militer Kediri kala itu juga ikut datang dan memberi sambutan. Apel siaga itu adalah tonggak awal dan merupakan hadiah kepada anggota PKI dan orang yang dianggap terkait dengan partai berlambang Palu Arit tersebut di Kediri. Peristiwa berskala besar dan terbuka selanjutnya terjadi selama berbulan-bulan di seluruh wilayah kota tahu itu. Salah satu lokasi favorit untuk membonoh adalah Gisikan atau sepanjang pinggiran sungai Berantas yang membelah wilayah Kediri. Kepala para korban dihilangkan dan lantas dilempar ke sungai. Kediri diduga menjadi ladang pembonohan paling besar di Jawa Timur. Belum ada angka pasti jumlah korban pembonohan kala itu. Namun sejak operasi itu dimulai, sungai Berantas menjadi kuburan terapung. Jenazah yang sebagian besar tanpa kepala mengambang di sepanjang sungai. Bau yang tidak sedap menguar. Tidak ada orang yang berani menangkap ikan serta bersedia makan ikan dari sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur itu. Kediri juga menyumbang tahanan PKI terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Direktorat Sosial Politik Provinsi Jawa Timur, pada tahun 1981, jumlah mantan tahanan terkait dengan PKI yang dibebaskan dan wajib lapor sebanyak 446.803 orang di seluruh Jawa Timur dan sebanyak 83.800 orang berasal dari Kediri. Sejak peristiwa di Kelurahan Burengan pertengahan Oktober itu, selama berbulan-bulan, Abdul Malik terus memimpin Ansor Kandat untuk menghilangkan PKI. Menurut dia, aksi itu mendapat dukungan penuh sekaligus perlindungan dari tentara.
Pernah suatu ketika kelompoknya kewalahan menghadapi orang-orang PKI di Desa Batu Waji, Kecamatan Kandat, Kediri, karena massa PKI lebih besar. Abdul meminta bantuan Koramil. Tak lama kemudian, sejumlah tentara membawa panser datang membantunya. Bukan hanya itu, setiap malam truk Koramil datang ke rumah Abdul, menyetorkan nama-nama sejumlah anggota PKI. TNI yang menangkap mereka, sedangkan kami sebagai eksekutornya. TNI seperti nabok nyilih tangan atau meminjam tangan orang lain untuk memokol. Begitu anggota PKI diturunkan dari truk, massa PKI itu lantas digiring ke pemakaman umum di Desa Sumberejo yang berada tak jauh dari rumah Abdul untuk disekolahkan. Istilah yang dipakai saat itu yang berarti dibonoh. Jumlahnya beragam. Sebanyak 4 sampai 17 orang dikirim tiap malam. Tak ada satupun anggota PKI yang melawan saat mereka dihukum. Meski begitu, kadang tak gampang membonoh mereka. Tak sedikit yang memiliki ilmu kebal, ungkap Abdul Malik. Pernah suatu ketika, tebasan kelewang, bahkan parang besar, tak mampu menembus tubuh orang anggota PKI. Hingga akhirnya salah satu anggota Ansor menyarankan agar memukulnya dengan tongkat rotan yang telah diberi asma atau doa oleh kiai. Setelah menuruti arahan dari anggota Ansor, anggota PKI itu terbonoh sebelum akhirnya mereka dikeroyok beramai-ramai. Awal Oktober 1965, aktivitas pengajian di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri mendadak gaduh. Kiai Mahrus Ali, pengasuh pondok pesantren terbesar di Kediri itu, mengatakan massa PKI dalam jumlah besar akan menyerang Kediri. Kiai Mahrus mendapat informasi rencana penyerangan PKI dari Komando Daerah Militer Brawijaya. Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kiai Haji Idris Marzuki, ia mengatakan kala itu seorang perwira Kodam memberitahu bahwa PKI akan menyerang Kediri pada 15 Oktober 1965 dan pesantren Lirboyo menjadi sasaran utama penyerbuan itu. Untuk lebih meyakinkan Kiai Mahrus, perwira itu menunjukkan sejumlah lubang mirip sumur yang digali di area tebu yang mengelilingi pesantren Lirboyo. Ia mengatakan PKI membuat lubang-lubang itu untuk tempat pembuangan santri dan Kiai Lirboyo yang akan mereka bonoh nanti. Hubungan Kiai Mahrus dengan Kodam memang sangat dekat, bahkan sejak masa perjuangan kemerdekaan. Kiai Mahrus berperan dan menggerakkan pesantren melawan penjajah. Dia juga anggota Forum Kiai Kodam Brawijaya yang merupakan wadah komunikasi antara Kodam dan pesantren di Jawa Timur. Sakitnya Kodam adalah sakitnya Kiai Mahrus. Kiai Mahrus, yang juga ketua syuriah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, lantas menginstruksikan kepada santri untuk bersiaga. Semua santri dewasa mendapat pelatihan silat serta gemblengan ilmu kebal dari pengurus dan pendekar pesantren. Pesantren Lirboyo memang terkenal sebagai gudang para pendekar. Kiai Idris dan Maksum Jauhari, atau yang bisa dipanggil Gus Maksum, berbagai peran. Kiai Idris bertanggung jawab menjaga keamanan dalam pesantren, sekaligus memastikan proses mengaji santri tak terganggu. Sedangkan Gus Maksum memimpin pasukan untuk menyerang anggota PKI. Lirboyo memobilisasi santri besar-besaran. Sekitar paruh dari total 2.000 santri ikut bergerak menghabisi semua orang-orang PKI. Menurut Zainal Abidin, keponakan Gus Maksum sering bercerita tentang kiprahnya dalam menumpas PKI. Di setiap aksinya, Gus Maksum tak pernah menggunakan senjata. Cukup dengan tangan kosong, ia sanggup melawan PKI. Putra Kiai Jauhari, pengasuh pondok pesantren Al-Jauhar Kanigoro, itu memang terkenal memiliki ilmu kanuragan tinggi. Karena kemampuan silatnya itu pula,
Gus Maksum dipercaya sebagai komandan operasi. Bukan hanya para santri, banser, bahkan para pendekar silat di Kediri berada dalam garis komandonya. Selain memimpin santri, Gus Maksum mengajak para pendekar silat di luar pesantren dalam peristiwa itu. Menurut Kiai Idris, tentara memang berada di belakang tragedi itu. Kodam bahkan mengirimkan pasukan berpakaian sipil ke Lirboyo. Tentara menjemput dan mengangkut santri dengan truk militer untuk selanjutnya mengirim mereka ke kantong-kantong PKI yang menjadi target operasi di seluruh wilayah kresidenan di Kediri. Di lapangan, militer memposisikan para santri di garis depan sekaligus sebagai algojo. Pada saat itu, Kiai Mahrus menginstruksikan kepada santri dan ia melarang para santrinya membunuh simpatisan PKI yang tinggal di sekitar Lirboyo. Alasannya, ia tak ingin ada pertumpahan antara santri dan warga sekitar pesantren yang kala itu banyak berafiliasi ke PKI. Sehingga pembunuhan di sekitar pesantren dilakukan oleh TNI sendiri. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran dan pengetahuan untuk masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.